Selamat Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem. Salam Sia. Selamat berjumpa kembali saudara sekalian dengan saya, Romo Daniel Biantoro, pendiri dan ketua umum dari Gereja Ortodoks Indonesia. Nah, kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara EHAC, yaitu nama akunnya EHAC. Pertanyaannya adalah meminta penjelasan mengenai makna dari Matius 27 ayat 52 sampai 53 yang bunyinya, dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit, dan sesudah kebangkitan Yesus mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Saudara EH, untuk menjawab pertanyaan saudara ini, pertanyaannya apakah mereka bangkit lalu masuk surga atau pergi kemana? Thanks. Orang untuk masuk surga itu perlu penghakiman dulu. Tidak ada orang masuk surga sebelum penghakiman terakhir yang akan dilakukan Kristus waktu dia datang. Jadi sesudah kebangkitan semua manusia, sebagaimana dikatakan di dalam Yohanes pasal 5 ayat 28-29, kita baca di sana. Yohanes pasal 5 ayat yang ke-25 sampai pasal 5 28-29 dikatakan oleh kitab suci demikian. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Jadi hidup kekal di surga itu sesudah keluar dari kuburan dan bangkit. Jadi pada akhir zaman demikian juga neraka. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Jadi ada kebangkitan dulu, tapi bukan hanya kebangkitan, karena dalam kasus Matius 27 ini orang sudah bangkit. Maka pertanyaan, apa mereka masuk surga? Tidak, bangkit untuk diadili. Semua kita harus diadili dulu. Makanya Tuhan Yesus mengatakan di dalam Matius pasal yang ke-25, dikatakan begini. Matius pasal yang ke-25 dikatakan ayatnya pada ayat 1 pada ayat yang ke-31, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tata kemuliaannya, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Nah, setelah dikumpulkan ini diadili dalam sikap moral dan sikap cinta kasih mereka kepada sesama. Dan baru setelah pengadilan itu, kita baca di dalam Matius pasal 25 ini ayatnya yang ke, kita baca dalam ayatnya yang ke 34 dari Matius 25, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, karena dia yang diletakkan sebelah kiri, sebelah kanan, orang yang calon masuk neraka, orang yang tidak diselamatkan dengan di sebelah kiri seperti kambing, dan orang yang akan masuk dalam hidup kekal dalam keselamatan diletakkan di sebelah kanan seperti domba. Dan kepada orang yang sebelah kanan ini dikatakan dalam ayat 34 ini, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Jadi menerima kerajaan surgawi itu adalah sesudah terjadi penghakiman. Demikian juga kita baca di dalam Wahyu pasal yang ke-20, ya. Di dalam Wahyu yang ke-20 ayatnya yang ke 12 ya sampai 12-13. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab,
dan dibuka juga sebuah kitab lain yaitu kitab kehidupan. Jadi ini orang mati yang sudah dibangkitkan ya. Kan dikatakan aku melihat orang mati besar dan kecil. Jadi ada kebangkitan dulu ya. Jadi saya baca lagi. Dan aku melihat seorang orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang di dalamnya. Artinya kalau orang mati tenggelam dalam laut ya keluar di situ ya. Orang mati dibakar pun nanti akan dipulihkan tubuhnya dan menghadap kepada Kristus di dalam pengadilan ini. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya dan maut dan kerajaan maut ya, pokoknya apa saja kematian dengan cara apa saja menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya dan mereka masing-masing dihakimi menurut perbuatannya. Gimana lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Artinya kematian itu dihancurkan. Di sana maut kerajaan maut ini adalah iblis ya. Dilempar ke lautan api, itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, jadi setelah penghakiman tadi, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Jadi baik masuk neraka maupun masuk surga itu terjadi pada akhir zaman sesudah kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau begitu apa kasus yang ada di dalam Matius 27 ayat 52-53 ini? Ya, kita baca lagi. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Untuk melihat ini, kita harus melihat karya Kristus pada waktu dia mati. Apa yang dilakukan oleh Kristus? Memang ada ayat mengatakan pada waktu tubuhnya dikubur, roh kemanusiaannya dituntun oleh Roh Kudus, yaitu roh keilahiannya, yang keilahiannya pada saat yang bersamaan tinggal di Firdaus, karena pada waktu dia disalib, ketika berbicara pada pencuri yang sebelahnya, dia mengatakan, hari ini juga engkau akan bersama aku di Firdaus. Ya kan? Nah, jadi roh kemanusiaannya, biarpun tubuh kemanusiaannya di dalam kuburan, roh kemanusiaannya dikatakan mengunjungi roh-roh yang ada di dalam penjara. Coba kita baca di dalam 1 Petrus pasalnya yang ketiga. 1 Petrus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke 19 sampai dengan ayat 20 ya. Kita baca begini. Pasal 3 ayat 19 sampai 20 dan ayat 18 saja. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang yang tidak benar supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Jadi Roh Kudus membangkitkan tubuh kemanusiaannya itu, energi ilahi melalui Roh Kudus membangkitkan kemanusiaannya itu. Nah, sementara kemanusiaan nantinya ya pada waktu kebangkitannya. Tapi sementara dia mau menggeletak dalam kuburan itu, dikatakan dalam ayat yang ke-19 dan di dalam roh itu juga, jadi roh yang nantinya akan membangkitkan dia itu sekarang pada waktu dia mati ini, ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika mereka menanti dengan sabar, waktu Nuh sedang menantikan, mempersiapkan bahteranya. Mengapa hanya rohnya Nuh saja? Roh umatnya Nuh? Tidak, sebenarnya tidak. Itu hanya kasus. Kasus menunjukkan bahwa salah satunya yang konkret adalah roh umatnya Nuh. Karena di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-6, dikatakan itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati ini ya. Jadi telah diberitakan di sini, coba saya lihat dalam bahasa aslinya ini apa ini yang telah diberitakan. Karena ada aliran, ada sekte yang mengatakan kalau gitu kita bisa menginjili orang mati sekarang. Apakah benar demikian? Coba kita baca dalam 1 Petrus pasal yang 4 ayat 6. Di dalam 1 Petrus pasal 4 ayatnya yang ke-6 kita baca demikian. 1 Petrus pasalnya yang ke-4 ayatnya yang ke-6.
dikatakan oleh kitab suci begini. 1 Petrus 4 ayat 6. Istu togar kene kris evangeliste. Ini sesuatu yang telah lalu, jadi bukan sesuatu yang akan dilakukan kemudian. Berarti tidak mungkin lah kalau begitu Kristus sekarang ada penginjilan untuk orang mati. Apalagi kalau kita lihat di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke 1 Petrus 3 ayat yang ke 20. And all, di dalam roh itu, ketis and filaki penehmasi, dan di dalam dia, masih dalam roh kudus, dan kepada roh-roh yang dalam penjara, porehtis, dia pergi, eki riksen. Kata-kata eki riksen berasal dari kata kirikso. Kirikso itu artinya memberitakan, memproklamasikan, ya. Dari kata ekiriksen, ada kata ekiriksen, kata e ini menunjukkan masa lampau. Ini ada orang ketiga tunggal lampau dalam bentuk kata kerja aorist. Aorist itu adalah sesuatu yang dilakukan pada masa lalu sekali saja dan tidak terulang kembali. Berarti pemberitaan Injil pada orang mati itu hanya terjadi secara sejarah waktu Yesus tubuhnya mati, rohnya masuk ke dalam penjara, cuma itu saja. Jadi ini bukan mengajarkan bahwa orang mati bisa diinjili oleh orang di luar Yesus dan diulang-ulang, bukan. Karena kata-kata ekiriksen di sini, en itu menunjukkan orang ketiga tunggal. Ekiriksen, ada en di sini. Itu ada menunjukkan orang ketiga tunggal, jadi yang melakukan Yesus sendiri, bukan orang lain. Ya. Dan E-nya itu menunjukkan masa lampau yang hanya sekali, yaitu bentuk auris. Jadi ini tidak ada terkandung dalam ayat ini bahwa ada kemungkinan kita sekarang menginjili orang-orang yang sudah mati. Itu tidak diajarkan dalam Alkitab. Nah, dalam mengenai Kristus masuk ke dalam kuburan ini, rohnya, itu digambarkan oleh Kristus pada saat orang-orang Farisi menuduh dia bahwa dia mengusir setan dengan penghulu setan yang yaitu Lucifer, kita kenal sebagai Lucifer, tapi di sana disebut sebagai Beelzebul. Beelzebul artinya Beel itu artinya tuan, penguasa. Zebul itu artinya kotoran manusia atau juga lalat. Beelzebul artinya tuannya kotoran manusia atau tuannya lalat. Mengapa? Karena kotoran manusia dan lalat itu terkait dengan sesuatu yang najis dan sesuatu yang kotor. Berarti kalau gitu iblis itu adalah tuan yang memprovokasi orang untuk berbuat kenajisan. Itu maksudnya. Ya. Makanya dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-12 dikatakan begini. Matius pasal yang ke-12 ayatnya yang ke... Kita baca di sana. Ya. Ayatnya yang ke-24 sampai 27. Ya. Terus ditambah sampailah kita 29 ya. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Ini nama lain dari Lucifer. Beelzebul, tuannya kotoran. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Berarti kalau gitu iblis itu, alam roh jahat itu terorganisir seperti kerajaan dengan Lucifer sendiri sebagai rajanya. Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan.
juga rumah tangga dan kota itu ada organisasinya, ada aturannya. Demikianlah dalam kehidupan alam roh jahat itu juga begitu ya. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Nah, jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikut mengusirnya? Ternyata para pengikut orang Farisi juga dapat melakukan ini. Ya, banyak seperti kita di sekitar kita, kan ada orang yang banyak mengusir setan kan. Orang yang tidak percaya Yesus pun begitu. Jadi zaman dulu juga ada begitu ya. Bukan karena mereka punya kuasa, karena pada dasarnya manusia itu derajatnya lebih tinggi dari malaikat. Dan di dalam Ibrani 1:14, malaikat disebut sebagai roh-roh yang melayani. Melayani siapa? Melayani manusia. Nah, roh-roh jahat ini adalah malaikat-malaikat yang telah jatuh. Berarti derajatnya sama dengan malaikat. Berarti kalau begitu dikaitkan dengan manusia, mereka derajat keberadaannya lebih rendah dibanding manusia. Oleh karena itu, manusia sebagai manusia, biarpun tidak percaya pada Yesus, itu punya kemampuan untuk mengusir itu. Entah dengan cara apa. Kalau dia mempunyai kekuatan batin yang lebih tinggi daripada mereka, ya dapat mengusir itu. Ya tak? Jadi pengusiran setan itu ya memang ada bedanya. Kalau pengusiran setan dalam nama Yesus itu diusir, gitu ya. Dalam nama Yesus usir, gitu ya. Tapi kalau yang lain itu tidak, diajak negosiasi, diberi diberi suapan dengan apalah mantra lah apalah gitu ya. Jadi memang ada bedanya. Tapi tetap manusia apapun dapat mengusir setan. Kasusnya ini adalah para muridnya, orang-orang Farisi ini. Maka oleh Yesus mengatakan, jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, nah bedanya dengan Yesus. Yesus mengusir dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Kenapa Yesus mengusir? Untuk tujuan apa? Nah ini ayat 29. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat? Orang kuat di sini adalah iblis tadi, Beelzebul tadi. Rumahnya adalah alam maut, alam kegelapan, alam kejahatan itu. Dan Kristus memasuki rumahnya iblis ini. Penjara alam maut yang adalah neraka. Karena dikatakan di dalam Matius 25 ayat 41, kita baca di sana ya. Kita baca dalam Matius 25 ayat 41 dikatakan begini oleh kitab suci. Dalam Matius 25 ayat 41 dikatakan, maaf. Dikatakan begini, dan ia akan berkata juga kepada mereka di sebelah kirinya, nyalah dari hadapanku, hai kamu orang terkutuk, nyalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi iblis itu memang ditentukan untuk neraka. Jadi ada kaitannya dengan alam maut. Dan di dalam Ibrani 2:14, iblis dikatakan sebagai penguasa maut. Jadi kalau Yesus itu masuk ke rumah orang kuat ini, artinya Yesus masuk ke alam maut di mana iblis itu berkuasa, itu maksudnya. Jadi ketika Yesus mati itulah dia masuk ke rumah orang kuat ini. Apa yang dilakukan? Masuk rumah orang kuat ini dan merampas harta bendanya. Apa harta bendanya? Harta bendanya adalah roh-roh orang-orang mati sebelum Kristus datang, yang dimasukkan dalam penjara alam mautnya dia, yang ketika Yesus mati dikatakan di dalam 1 Petrus 3:20 itu Yesus masuk ke sana. Untuk apa? Dikatakan merampas harta bendanya. Ya. Diporak-porandakanlah penjara alam maut ini oleh Yesus. Dikalahkanlah iblis itu. Oleh sebab itu dikatakan kepada di dalam Ibrani pasal yang ke-24, pasal 2 ayat 24 dikatakan begini,
Ibrani pasal 2 ayatnya ayat 14 maaf atau bukan ayat 24 ayatnya yang ke-14 dikatakan begini. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maksudnya manusia ini adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia, yaitu firman Allah ini, yaitu Yesus Kristus, juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Mengapa harus menjadi manusia? Supaya bisa mengalahkan kematian. Bagaimana mengalahkan kematian? Ya masuk ke dalam alam maut itu. Kalau Yesus dalam wujudnya wujud ilahi tanpa tubuh manusia, ya nggak bisa melakukan, karena yang ilahi nggak bisa mati. Hanya ketika dia mengambil wujud manusia, dia dapat mati dan dia dapat masuk ke dalam alam maut itu. Maka dikatakan menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi ini orang kuatnya diikat dulu gitu loh. Iblisnya dikalahkan, baru harta bendanya diambil. Apa itu? Roh-roh yang di dalam penjara yang punya benih iman pada waktu hidupnya, tetapi tidak sempat percaya. Dan orang-orang ini yang diselamatkan. Orang yang dari awalnya tidak punya benih iman dan selalu menghujat Allah, ya dibiarkan gitu aja, tidak akan mendapat keselamatan. Ya. Jadi keselamatan itu diberikan oleh Yesus untuk orang-orang yang punya benih percaya, karena tidak ada keselamatan tanpa orang memiliki iman. Ya. Dan kita baca juga dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 8. Di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 8 dikatakan begini. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-8, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Iblis dikalahkan, dia diikat, kuasanya dibatasi, kuasanya melawan Yesus tidak bisa berbuat apa-apa, baru hartanya dirampas. Yaitu roh-roh yang dalam penjara itu dilepaskan yang punya iman, ya. Maka dikatakan di dalam ayat ini, ayat Matius kembali kepada Matius 12 ayat 29, atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah orang yang kuat, yaitu iblis, nah, rumahnya adalah alam maut tadi, alam neraka, alam kegelapan, dan merampas harta bendanya. Yaitu harta bendanya adalah roh-roh yang telah dikuasai itu, roh-roh manusia. Apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu, jadi orang kuatnya dikalahkan dulu, iblis dikalahkan. Sesudah diikatnya, ya kuasanya dilumpuhkan oleh kuasa Yesus, barulah dapat ia merampok rumah itu. Artinya, apa yang dimiliki di situ dirampok, dilepaskan oleh Yesus, tidak dimiliki lagi oleh iblis ini. Dan inilah yang dikatakan dalam Efesus pasal 4 ayat 8. Kita baca di dalam Efesus pasal 4 ayat 8 yang berbunyi demikian. Ya. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, jadi sesudah bangkit dari mati lari ke surga, ia membawa tawanan-tawanan. Siapa tawanan-tawanan? Ya tawanan dari neraka tadi. Dan itulah yang akhirnya menampakkan diri di dalam Matius pasal yang ke-27 ini. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang yang telah meninggal bangkit. Bangkit dulu dan sesudah kebangkitan Yesus. Mereka bangkit karena Yesus bangkit. Dan mereka sudah dilepaskan oleh Yesus, mereka pun keluar dari kubur. Satu, keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus. Ke kota kudusnya apa? Yerusalem. Kelihatannya tidak ya. Kenapa? Karena dikatakan di situ dia menampakkan diri kepada banyak orang, tetapi tidak ada laporan. Laporan yang di luar daripada catatan Injil ini, orang-orang yang melihat orang-orang yang bangkit ini nampak ke kota, di kota mereka. Nah kalau gitu kemana ini? Kelihatannya mereka langsung ke Firdaus, ya, ya karena belum hari pengadilan, biarpun sudah bangkit, mereka di Firdaus, yaitu tempat penantian laksana surga, tetapi bukan surga itu sendiri, karena untuk masuk surga harus menunggu sesudah hari penghakiman. Kasusnya seperti Elia, ya, Elia juga berasal di Firdaus ini. Kasusnya seperti si pencuri yang bersama Kristus itu ada di dalam Firdaus ini. Mereka masuk ke kota itulah Yerusalem baru, ya, yang sekarang kita sudah menjadi anggotanya secara de jure, secara hukum.
Coba kita baca dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-22 ya. Ibrani pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-22 kita baca demikian. Ibrani pasal 12 ayatnya yang ke-22 dikatakan oleh kitab suci demikian. Ya. Kita baca demikian. Tetapi kamu sudah datang, bukan akan datang ya. Berarti sudah. Kita sudah menjadi bagian itu secara hukum, meskipun bukan secara fakta. Secara fakta kita masih di dunia ini, ya. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup. Berarti ini kota suci. Mereka masuk ke kota suci, yang masuk ke kota ini. Yerusalem surgawi, jadi bukan Yerusalem yang di dunia ini. Dan kepada beribu-ribu malaikat, di situ ada malaikat-malaikat tentunya, suatu kumpulan meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung, yaitu di sana ada gereja. Gereja dari orang-orang yang akan diselamatkan nanti, sambil menunggu mereka kembali dengan tubuhnya dibangkitkan masuk surga, mereka membentuk jemaat, meminta mereka membentuk gereja dengan para malaikat di sana ikut serta. Kalau malaikat sih bisa ke Firdaus, bisa ke surga gitu ya, karena mereka tidak memerlukan ini ya. Nah, roh-roh orang-orang yang bangkit ini dikatakan, dan sesudah kebangkitan Yesus mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus. Nah, kalau begitu, karena tidak ada laporan dari orang Yahudi pada zaman itu, tidak ada laporan yang lain di luar apa yang dikatakan oleh Matius ini, kelihatannya mereka bukan menampakkan di kota, di Yerusalem, dilihat orang banyak, dilihat orang semuanya melihat, kelihatannya tidak. Tetapi lebih masuk ke dalam ke kota kudus, yaitu kota Allah yang hidup ini, yaitu Firdaus, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Banyak orang berarti bukan berarti semua orang ya, seperti kasusnya Yesus waktu dia menampakkan diri itu hanya dia menampakkan kepada 500 orang sekaligus ya. Coba kita baca di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15. Di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15 kita baca demikian. Ayatnya yang ke-6. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang ya. Sampai sekarang ketika surat ini ditulis. Di zamannya Paulus itu, bukan sekarang hari ini, enggak. Sekarang ketika surat ini ditulis, maksudnya Paulus itu mengatakan, kalau kamu enggak percaya, cari orang-orang itu gitu loh. Tanyakan mereka, mereka masih ada kok sekarang. Itu maksudnya Pak Paulus ingin memastikan akan kebenaran penampakan ini ya. Sesudah itu yang menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus, kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Nah, mungkin pertanyaannya, kenapa tidak ada catatan di luar apa yang dalam ada dalam Injil Matius 27 ini? Ya, kasusnya sama dengan 500 orang itu, enggak ada catatan dari mereka kan. Kita taunya kan dari tulisan Paulus. Dan ini ya kelihatannya banyak orang itu, kita enggak tahu berapa banyak itu, relatif kan, yang ternyata. Tetapi yang jelas ini tidak kepada semua orang Yahudi ada dari di Yerusalem. Sama dengan waktu Yesus menampakkan diri, tidak kepada semua saudara menampak, tidak semua orang Kristen, semua para rasul, orang Kristen purba yang melihat itu hanya 500 orang. Jadi ini kasusnya mirip. Orang-orang ini dibangkitkan lalu masuk ke kota kudus. Dalam perjalanan masuk ke kota kudus ini, setelah Yesus bangkit ini, ada yang melihat gitu loh. Ya, sama seperti 500 orang itu tidak mencatat apa-apa, kelihatannya orang-orang ini juga tidak mencatat apa yang mereka lihat itu. Berarti kalau begitu, pertanyaannya, apakah mereka bangkit lalu masuk surga? Saya tegaskan lagi, tidak. Untuk masuk surga itu orang harus menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali, menunggu mereka dihakimi, menunggu mereka dimuliakan. Atau pergi kemana? Ke Firdaus, tempat penantian untuk menunggu tubuh mereka nanti dibangkitkan, disatukan dengan roh mereka, dan menerima
dia pahala kemuliaan yang akan disediakan Kristus bagi orang-orang yang diselamatkan, tetapi yang menghidupi imannya dengan kehidupan kebajikan. Oleh karena itu masing-masing akan menerima, di samping kita menerima keselamatan, kita akan menerima pahala dari perbuatan kita yang kita lakukan sebagai akibat dari keselamatan kita itu. Jadi bukan perbuatan baik menyelamatkan kita, tapi perbuatan baik itu perlu karena itu menentukan derajat kemuliaan kita waktu di surga nanti. Ya, saya harap ini membantu saudara EHAJ dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom aleichem semuanya. Terima kasih.